ketemu lagi di Familia Ariflah. Jalan-jalan. Sekarang kita mau isi waktu liburan, mau jalan-jalan di Trans Studio Bandung. Yeay! Sebelumnya kita sudah beli tiket dulu nih secara online lewat tiket.com. Jadi datang ke sana tinggal ditukerin aja sama voucher fisiknya. Sekarang kita mau masuk ke wahananya. Let's go! Untuk anak-anak usia di atas 1 tahun sudah dikenakan tiket full ya, fams. Untuk harga tiket masuknya, kemarin kita dikenakan biaya Rp100.000 per orang. Tapi harganya itu dapat berubah sewaktu-waktu. Kalian bisa cek langsung aja lewat websitenya di transentertainment.com. Sekarang kita mau kemana ya? Kita memutuskan untuk naik wahana Transcar, tapi karena persyaratan tingginya tidak cukup, jadi nggak jadi fans, batal kita naik Transcar. Di jam yang sama ternyata ada acara magic show yang mau mulai, jadi kita memutuskan untuk nonton magic show ini dulu, fans. Setelah nonton magic show, kita mau ke Ocean World. Ada ikan piranha. Gak tahu ikan apa. Ikan piranhanya. Diam. Gerak, ini diam. Selain piranha, di sini juga ada baby shark fams. Siapa yang mau coba terapi ikan? Ini adalah ikan gararufa yang ada di Trans Studio Bandung. Jadi ikan ini makanin sel kulit mati kita. Rasanya tuh geli-geli gitu, fams. Tapi aman kok buat anak-anak nih. Almer juga udah coba. Ih, pada doyan tangannya papi. Tangannya dede juga doyan. Enak. Wah, mantap, tangannya dede dimakan. Di Ocean World Science Center ini, anak-anak bisa belajar lebih dalam lagi tentang dunia bawah laut, fams. Di sini dilengkapi juga dengan alat peraga yang dapat membuat para pengunjung menjelajah dan menyaksikan secara langsung segala keindahan dan biota di seluruh lapisan bawah laut. Jangan sampai ketinggalan di panggung Amphitheater Trans Studio Bandung menampilkan aksi memukau Aladdin dengan tema Ali the Prince of Agrabah. Cek jadwal mainnya ya, fams. Kedatangan pangeran dengan hantaran kekayaannya. Kita mau ke Lost City. Di Lost City ada apa aja? Kita mau lihat. Guys, aku mau naik Sky Pirates. Oh ya? Iya. Namanya? Kayaknya Sky Pirates 4 kok. Sayang, depan sayang.
Setelah muter-muter di Trans Studio, ternyata banyak juga wahana yang tidak ramah anak. Rata-rata tuh wahananya persyaratan tingginya 130 cm minimal. Jadi untuk anak aku yang masih di bawah tinggi 130, gak banyak permainan yang bisa dimainin. Tapi ternyata ini di bagian bawah ada permainan namanya Dunia Anak. Jadi mereka bisa puas main di sini. Wahananya lebih kids friendly, fams. Setelah main di Dunia Anak, sekarang kakak Sesa mau main wall climbing, fams. Untuk wall climbing, Almair belum bisa main, jadi cukup kakaknya saja. Ya, cari pijakan dulu. Lu mana 3 menit lagi, Ibu. 5 menit ini, Ibu dipakai aja, saya gak apa-apa. Yo, lagi kak, ya. Cari injakannya dulu, ya. Pegangan. Terus. Lagi, Kak. Ya. Terus. Terus. Ya. Ayo. Ya, nggak apa-apa, bagus. Hebat. Ya. Kalau pegal istirahat dulu. Lihat pijakannya dulu, Kak. Nah. Belum. Nah. Tangannya ke atas. Tuh. Tangan kiri ke situ. Yo. Tangan kanan nanti yang kuat. Tangan kanan. Nah, itu. Kakinya naik. Ayo, lagi. Ayo, pegangnya. Gak apa-apa. Ayo. Ayo, terus, Kak. Terus, ayo, cari pijakannya dulu, terus, ayo terus,
Ya, lagi kak, naik lagi. Nah, wih hebat. Hebat. Karena Almaya tidak bisa main wall climbing, jadi dia mau muter-muter santuy kayak gini nih, fams. Oke, fams, hari sudah sore, badan juga sudah capek karena semua permainan rata-rata tuh ngantrinya cukup panjang ya. Apalagi kalau nanti weekend, lebih rame lagi, fams. Aku saranin kalau mau ke Trans Studio Bandung itu di hari-hari weekday aja, fams, biar tidak terlalu ramai. Dan kalau bisa bawa makanan sendiri dari rumah, bawa aja, bekal aja, fams. Soalnya tempat makan di sini tuh sedikit, variasinya kurang, rasanya juga pun biasa aja. Kalau ada uang berlebih, boleh tuh pakai tiket yang free pass biar bebas antri, fams. Oke, fams, sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian yang mau liburan juga di Trans Studio Bandung. Mumpung libur sekolah, yuk ajak keluarga main di Trans Studio Bandung. Thanks for watching. Bye-bye.